Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke Afi Ismail Channel. Okey. Jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, like dan share kalau anda semua baru saja sampai ke channel saya ni, dan juga komen dekat ruangan komen dekat bawah. Mana tahu kita boleh berkongsi pendapat masing-masing. Okey guys. Pada video kali ni saya nak berceritalah sebesar sedikit tentang kedegilan ni rakyat Malaysia ni. Okey. Kita tahu bahawasanya negara kita telah dilanda virus yang begitu orang kata merebak di seluruh dunia. Bukan negara kita je rasa, seluruh dunia rasa benda ni. Bukan negara kita je. Dan baru-baru ni Perdana Menteri kita mengeluarkan kenyataan di mana negara kita kena PKP, di mana Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, dalam Perintah Kawalan Pergerakan ni bermula 18 Mac berakhir pada 31 Mac. Bersamaan 2 minggu kita kena kawal pergerakan kita, di mana kalau kita nak keluar pun kita keluar untuk buat perkara-perkara yang penting. Maknanya kalau nak beli makanan keperluan harian boleh, dan perbataskanlah pergerakan tu. Jangan kata nak keluar beli barang harian boleh, tapi jangan pergi ramai. Pergilah dalam seorang ke atau dua orang, balik cepat-cepat dan basuh. Jangan lupa basuh tangan, amalkan kesihatan pada diri anda, okey? Dan di mana dalam Perintah Kawalan Pergerakan ni, rakyat Malaysia begitu degil, orang kata. Nak tahu buat apa degil? Sebabnya boleh keluar, malam-malam ada main bola. Boleh keluar malam-malam ada lepak kedai minum air. Orang kata dah, jangan pergi kedai, jangan pergi kedai. Nak pergi kedai boleh, pergi beli balik rumah tu. Jangan pergi makan situ. Tapi ada juga hok jenis degil, hok jenis tak tahu kan. Tak tahu kali bala ni. Pergi juga kedai. Oh, tak ada masalah, cari masalah. Tu dia. Jadi tanpa melengahkan masa lah, jomlah kita tengok beberapa mini video yang saya nak bagi ke anda semua ni. Okey, jom kita tengok klip video ni. Jom. Untuk maklumat semua yang bermain bola di padang, mohon pulang ke rumah. Mohon gosok dan padang. Thomas Said, cuti Malaysia. Sila gosokkan padang permainan sekarang. Kerjasama anda ni, Azhar. Ayo. Itu yang cau yang mulai berbicara. Guys, kerana perasaan
anda semua tengok video tu. Telah dikeluarkan arahan oleh pihak poli, tapi masing-masing buat tak tahu, buat macam perkara ni perkara yang tak seria. Perkara ni sebenarnya perkara yang seria. Jangan ambil mudah benda ni, okey? Kalau tak kena pada kita, kena pada orang lain. Jadi kita jaga diri kita, kita jaga juga orang lain. Kita kena fikir ni, nurse, doktor, polis dan kaki tangan yang terlibat dalam menguruskan ataupun melawan virus ni, biar mereka buat kerja mereka dan kita buat kerja kita di mana kita duduk dekat rumah. Jangan pergi ke mana-mana. Sebabnya dalam masa 2 minggu ni, dalam masa 2 minggu ni lah masa yang penting untuk kita turunkan curve tu. Daripada menaik, kita nak turunkan kepada pattern curve. Ha, di mana kita nak turunkan curve tu. Jadi anda semua, saya mohon dan saya harap janganlah degil bahasa dengan orang Terengganu kata, mu jangan awak kerah kepala dengan ah. Mu ikut je apa orang kerajaan kata. Mu ni kalau orang pesan, mu ni buat benak kabur. Ha, jangan kata, jangan buat hadiri. Ikut je apa arahan. Sebab sekarang ni polis pun telah buat rondaan dan telah buat roadblock ataupun orang kata sekatan jalan raya, di mana dia menasihati orang ramai supaya mengamalkan orang kata kesihatan, dan kalau boleh dia orang kata polis pun bagi nasihat lah, kalau keluar pun keluar untuk perkara yang penting je, okay? Jangan sampai kedegilan kita ni membuatkan perkara ni lebih besar lagi. Kalau boleh kita tak ambil lah lebih besar, sebabnya impak kepada orang kata syarikat-syarikat yang beroperasi, okay? Orang yang nak cari duit lagi untuk menyara kehidupan, kalau yang semata-mata mata pencarian dia telah hilang buat masa 2 minggu ni, kalau dia tambah lagi, okay, lagi makin susah orang kata. Sebab itulah jadi rakyat ni biar guna otak ni. Otak ni biar guna untuk benda yang baik. Jangan ikut kepala kita je. Kalau ikut kepala mu mampu ha. Oh, kerajaan bagi dah ni sarana ni untuk kita ikut dan kita follow je. Kita tolong dia. Just stay at home. Okay? Just stay at home. Tinggal dalam rumah dan buat apa yang patut. Spend time dengan family ke, okay, main masak-masak ke, ikutlah. Tapi jangan buat keputusan yang boleh mengundang padah pada diri kita sendiri dan juga orang ramai. Okay, jadi jangan degil dan just stay at home. Baik boh. Assalamualaikum. Dan jangan lupa komen pandangan anda semua tentang kedegilan. Ada sesetengah yang masih degil ni. Okay, baik boh. Kita jumpa lagi. Take care of you.